Inilah Cimung, ayam berkaki empat yang menyita warga Pekapuran Raya Gang Swadaya, Banjarmasin Timur baru-baru ini. Sekilas, ayam kampung milik Muhrian Syah tidak jauh berbeda dengan unggas kebanyakan. Namun, jika lebih diperhatikan, di bagian belakang terlihat dua tambahan kaki yang muncul di sekitar ekor. Lelaki 32 tahun ini mengaku, semenjak 5 tahun terakhir menternak ayam, baru kali ini menemui ayam berkaki empat. Cimung merupakan satu dari dua telur yang bertahan usai dierami induknya. Pas netas umur 3 hari itu, sekalinya ada yang lain, satu dari sering sanakan tuh. Beda satu, sekalinya batisnya empat, kakinya empat. Nah, habis itu dibiarkan aja di kandang. Habis itu sekalinya ada yang mati di sanaknya tuh. Pas dari 7 sisa 2 aja dibawa bulik ke sini. Habis itu jadi mungkin normal aja lah berjalannya dan matanya di mana, Om? Normal, lancar. Masalah itu ngadep kakinya sini. Yang dua tuh berfungsi juga. Berfungsi. Jadi kalau nya di Jawa itu masih terasa kan ayamnya itu. Tak ayal, keunikan ayam kampung berkaki empat ini menyita perhatian. Tawaran hingga jutaan rupiah pun didapat Muhrian Syah. Namun hingga kini Muhrian Syah masih belum berencana untuk menjualnya hingga mendapat tawaran yang lebih tinggi. Dina Megasari, Duta TV, Banjarmasin.